Brigjen Gunadi Gena, Jabat IR Kodik Atat, dan melesat naik pangkat. Perombakan struktur organisasi di tubuh TNI terus berlangsung, enggak cuma di level perwira menengah di jajaran satuan, tapi juga di tingkat perwira tinggi, seperti yang baru saja terjadi di lingkungan Komando Daerah Militer IMA Brawijaya, dua pati pemegang dua jabatan penting di Jawa Timur itu, baru saja diganti dari posisinya, salah satunya Brigjen TNI Gena. Brigjen TNI Genah dimutasi untuk menjabat sebagai Inspektur Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Darat dan bakal naik pangkat jadi Mayjen TNI. Brigjen Gunadi Genah, lahir 9 Desember 1967, adalah seorang perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang sejak 27 Juni 2022 mengemban amanat sebagai IR Kodik Atat. Genah merupakan lulusan AKMI tahun 1989 dari kecabangan infanteri. Jabatan terakhir Jenderal Bintang 2 ini adalah Inspektur Kodam 5 Brawijaya. Riwayat jabatan, Komandan Unit 700, Rider 2003-2005, Dandim 1304, Gorontalo 2010, Wadir Bindik Akmil 2013, Komandan Korem 045, Gaya 2016-2017, Dir Bindik Seskoat 2017-2018. Pamin Denma Mabesat 2018-2020, Kasdipit 2 Kostrat 2020-2022, Irdam 5 Brawijaya 2022, IR Kodik Atat 2022 hingga sekarang.